Jika Pepi dia. Jika lu baru setup sebentar kakinya udah encok. Udah enggak. I hate break. Lalu jam 7 pagi baru bangun, cet. Ulu. Ada tekan kong. Tekan kong enggak? Kita ini apa? Selebrasi keberagaman. Ya, berbagai macam orang-orang dari berbagai macam belahan dunia. Orang misalnya ceritanya orang dari Asia, bro. Dari Asia. Ini orang tanahnya. Ini didesain sama Bintang Bekti, stylistnya. Ini dibantu juga sama buah Bre Klasik yang ngasih Justin. Poin stylistnya sama yang Bekti. Kalau dia cerita apa dia? Biar teing sih orangnya nyari tahu ya. Gun. Waktu foto album kenapa mana pakai dua baju ini? Setelan ini? Mabi Hong Kong. Temanya aing di Hong Kong, tapi banget Harlem. Jadi USA and Hong Kong. Ini dia ya. Keempat choir Barakuda Choir. Barakuda Choir. Ada 4 perempuan di sini. Satu lagi. Eh, 4 perempuan bener. Ada 4 gadis-gadis. Cantik kan ya 4. Itu satu. Barakuda Youth Choir. Saya dari Barakuda Choir. Kita mau nawarin band ini ke cewek-cewek yang cantik. Okay. Ada yang mau minum enggak? Minum enggak ini ini. Ini kayak mukanya-mukanya mau minum. Mukanya. Entar aja biar ini. Ya, minum-minum, cheers. Kayaknya aku enggak deh. Kayaknya aku bisa darah. Hai guys, sebelum kita manggung kita akan minum Imperial Black dulu. Ini minuman whiskey yang enak. Gimana kuy ini kuy? Oh iya. AFMC. Kepanjangannya Oscar de la Hoya. Hoya Field bro, no. Ini kangen bisa nih tas bro. Kangennya pegang laptop. Wah, ini aku bawa ini. Vest. Oh itu vestnya tuh. Wah pakai iyo kok. Ke berapa? Tyler the Creator. Tapi etang kayaknya ngabi kok. Itu direct aja saya. Tapi kayaknya aja ngabi. Mangga mangga. Tapi bau kesa ngabi. Wah, mangga bang. Oh ya Phil, pakai kok. Ih, ganteng. Ganteng guys. Feel dong. Oh ya feel. Temanya apa sih pakai baju kayak gini? Tahu, banyak gaya. Sebelum kita memulai, saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih pagi ini kita udah berkumpul. Terima kasih juga udah dibantu. Mungkin sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini lancar, juga diberkahi. Mungkin sekalian kirim doa ya buat Kang Eben yang semalam meninggalkan kita semua. Oke, berdoa dipersilakan. Tim semakin memanas, pegawai gugur dengan naas, semua harus dibayar tuntas. Sekarang tim bersiap membalas. La ilaha illallah. Ya mang, tim memburu lawannya dengan tatapan bak serigala. Menancapkan peluang di bahunya, menyerang dengan mengulang. Dia Jim memburu lawannya dengan tatapan Mbak Serigala, menancapkan peluang di bahunya. Ah, nyerang dengan serangan. Jim semakin memanas. Kawan gugur dengan naas, semua harus dibayar tuntas. Sekarang Jim bersiap membalas. Dia lari memburu lawannya dengan tatapan Mbak Serigala, menancapkan peluang di bahunya, menyerang dengan membabi buta. Suara timah panas menggelegar. Satu peton telah turun ke jalan. Kutu dan lawan telah berpencar. Pokok, ayo pemirsa yang menunggu sambil ngecek. Namun Jim tipu daya hanya tipu.
Saya pikir mau baca lirik, ternyata juga bagus. Boom, 20 km, boom. Bandung bro, boom. Oh, emang itu liriknya di situ ya? Lirik kehidupan. Aneh, aneh. Semuanya gak ada depan gini tuh. Semuanya iya, jadi tak ada depan, gak usah aku banget gini aja. Boleh naik satu kali lagi? Boleh. Aku nih ya. Tadi berapa bagus, Gun? Tadi berapa bagus, goyang-goyang? Goyang-goyang bagus kok. Iya, bagus. Ayo gak lihat sih. Takutnya tadi mending goyang-goyang, Jambu. Mending goyang-goyang. Udah mati, gak perlu banget. Nyontek ya. Cupski. Cupski, punten Panji ternyata naikin dikit di gua cup keyboard. Aman om, aman. Om butuh monitor om ya? Oh iya butuh. Oke siap. Kangen apa say? Ya semuanya anjing. Woi ngapain di atas woi? Siapa tadi titahnya? Wah tahan napas, rudet anjing tahan napasnya. Mama ayunya mana? Dahar mama ayunya. Mama ayu dahar. Smell. Udah bingung betul ke mananya? Bingung ke mana oke? Berat sabar berat berat. Wah waduh. 70 nggak sampai ya? 76. Bisa berapa? 76, 74. Waduh kan ini nyumbang 74 perutnya 8. Dikruinnya sama istri sendiri gini. Dikruinnya sama istri sendiri. Istri aku wardrobe. Istri kamu wardrobe. Salah lap. Nah ini mah benta ya kruna. Gak apa-apa ya. Lu kalau disuruh nurut. Lu minggir jangan ngalingin gue. Coba tinggal. Udah naikin. Yuk. Tuh. Kita Rijal naik ya. Kasih tahu tuh ya.
lagi. Imperial Black, international pride with local identity. Salawat cederake bos. Ini tinggal manya ya, tilu. Gue pakai sarung tangan. Lai. Banget. Iya, konsepnya naon, Mi? Ngecil ya. Sejuk. Angin besar. Coba lihat jam berapa? 12. Matahari pas gitu lagi di atas banget. Emang paling cocok mah Imperial Black. Kita masukin dulu aja. Aneh. Ini hari keberapa, Li? Ini hari ke-7 kita survival di Gunung Manglayang. Hari ini kita cuma bisa makan ikan dari danau di sana. Lagi setram nih, guys. Udah dipanasin? Lagi. Udah nyala. Oh. Udah sah, kita udah. Kita udah hari kedua. Kemarin alhamdulillah beres syuting hari pertama di tamapan apartemen-taman Melati. Sekarang kita sudah ada di salah satu tempat yang jadi ciri khas jadi Nangor juga. Enggak ciri khas jadi Nangor, enggak punya aku. Kita lagi ada di Arboretum. Lewat pintu 1 ya. Danau Unpad. Mandiri. Ketinggian sekitar oksigen menipis ya. 1.624 meter di atas permukaan laut MDPL. Dan sini oksigen menipis. Seperti yang tadi dikatakan Ali. Lah ya, Di. Nomor 5. Dulu aja. Oke. Penjelasannya. Ada tandanya A, B, C. Jadi kan saya buat gini. Ngurutnya dari sini. Itu bagian vokal di mana itu? Ambil dokumentasi ya. Mm-hmm. Nah, boleh. Mm-hmm. Kalau maskernya dipakai, Mas, protokolnya nanti saya dimarahin si ibu. Siap. Siap kan. Kita ada di Danau Ranokumbolo. Tinggal beberapa jam lagi menuju puncak Mahameru. Bulatkan tekad, tanamkan tujuan kalian 5 cm di atas kepala kalian. Karena siapa sih yang mainnya? 5 cm. Saya Koji. Kemarinnya. Vita Harjuno. Bukan namanya. Susah. Ya, susah lah. Pokoknya teman-teman kita sudah di sana, kita akan menyusul. Tracking sekitar 6 jam lagi, teman-teman. Jadi ini kita untuk pelepasan kita mendaki gunung, kita akan ada seremoni dulu di sini. Anak-anak sudah menunjukkan alat-alat. Jadi sebentar lagi kita akan, setelah pelepasan, kita akan memulai pendakian puncak Mahameru. Makasih teman-teman. Danau Kumbolo lagi. Kita kepikiran cerita Danau Kumbolo. Teman-teman, kita ada di dalam rangkaian live session Mabuk Laut. Mabuk Laut. Salah. Kita ada dalam rangkaian live session album Ombak Banyu Asmara. Yang kemarin kita venue-nya ada di ikonnya Jatinangor, yaitu Jembatan Cincin. Yang kedua ini adalah salah satu tempat ikonik di kampus kita dulu waktu kita kuliah di Unpad. Ini adalah salah satu
tempat yang menyerupai alam sebagai bisa dipakai tempat praktek sama mahasiswa juga. Dan dulu juga di sini ada gigs, sering ada gigs. Si Pantores juga pernah manggung di sini beberapa kali. Jadi untuk memasukkan tempat ini ke dalam tempat sejarah Pantores, kami mencoba untuk merangkumnya ke dalam sebuah video perjalanan apa live session si Ombak Banyu Asmara ini. Tempat ketiga juga bakal ada tempat yang historical bagi Pantores. Historical bagi Pantores. Tunggu saja nanti. Iya, alus sih kajumna nih. Gal. Ah, betul nanti kali. Kok galau? Tahan lah. Yo. Gisa. Iya. Sampai berjumpa lagi di Solain Kuliner. Teman-teman nih kalau makan bubur tuh diadu. Kan sambalnya di atas, bumbunya enggak diadu. Kalau enggak diadu. Aneh nih, bubur enggak diadu kan? Enggak diaduk lah. Karya filosofi bubur diaduk dan bubur tidak diaduk. Ada. Kenapa bubur itu enggak diaduk? Kalau diaduk mah apa-apa, abang ngajar kan jadi aduk. Punya anak-anak. Makan aja guys. Kenapa mana diaduk coba? Ini dulu dong, ceritain dulu Akiko. Akiko ini tuh namanya apa namanya? Bu, kenapa dibilang Akiko dan nggak kenal? Karena dulunya di sini adalah salon di sini nih. Karena sudah membudaya mendarah daging, jadi Akiko. Padahal bubur namanya Akiko. Bukan Akiko. Ini salonnya tuh. Dan tips and trick makan di sini, nah itu sambalnya jangan terlalu banyak, teman-teman. Ini, hii takut. Kalau terlalu banyak berak. Ketuan benteng pakai sih, tapi kalau itu yang mulia. Ayo udah di situ. Oke, lanjutin. Ada yang hii. Pam, cek. Baru mau ngebaca. Cek. Ya. Cung. Udah sarapan dulu? Belum. Oh. Tinggalin. Siapa? Sama lo. Main guys menang hari Chan, Main. Chan. Chan. Jam sebelah kira-kira. Si bos soalnya guys datang ala Chan nempel KB. Ini Aji. Ini. Pressure wae. Pressure wae hari rewae. Ini. Nah, kita dynamic atau kondensor? Kondensor. Kondensor. Phantom dua-duanya, Bang. Musik saya, back sound. Terus. Oke. Cek. Dado. 19. Udah gitu tuh dia. Jangan malah kelamaan. Pede. Enggak diginiin mah kan nana. Enggak guys, halus tak enggak kelihatan kan jadinya kelipet ke sini. Udah gini pakai daleman putih. Guys percaya ku aing. Lu mau pakai daleman gua ini juga? Karen, paling kiri, Rija tengah, Rija. Alun, kita sudah nyala lebih banyak. Sudah nyala lagi. Sudah sampai warna sudah nyala makasih. Oke, jadi gitulah ya kira-kira kesibukan kita tuh akhir-akhir ini jadi ya, kayak gini lah. Jadi terima kasih ya buat Tuhan yang Maha Kuasa, kebahagiaan kita kembali hadir ya. Hiburan kita kembali. Hiburan kita kembali. Di sini ya kita wawancara dulu ini ya, bintang tamu dari Jakarta. Dari kapan udah datang ke acara ini ya? Saya udah tiap tahun saya selalu kesini. Oh, tiap tahun pasti kesini ya. Nyaman dengan lingkungan yang rumputnya tinggi-tinggi gini. Nyaman, oh biasanya rumputnya segini. Oh biasanya rumputnya segini ya. Untuk tahun ini lebih baik lah ya. Lebih baik. Ini udah lebih mendingan ya, jadi kayak lebih nyaman. Lebih nyaman juga ya. Sekarang kesini sih sama siapa? Teman-teman. Oke, boleh saya hai dulu teman-temannya? Kenalin teman aku. Hai, bentar ini ada telepon dari vendor dulu saya. Ya, satu lagi ada. Jadi stay aja joget. Soalnya aneh, hilang. Kosong gitu ya, secara framing gitu saya kosong. Ya gitulah kira-kira dari saya. Di kursi yang dua nggak diturunin ya? Keseharian kita dan bentar ya yang membantu hari ini. Swipe up.
ntar kayaknya. Atlet cedera. Cedera. Ya bro, kayak atlet aja. Oh, kickboxing. Ya. Harusnya orang biasanya tradisional. Nanti kamu juga mata kaku. Kayak sekarang ya udah karena ini bisanya gini. Itu gara-gara tradisional grip. Enggak bener kayaknya posisinya. Pakai sarung tangan berarti gua. Misal pakai sarung tangan sih yang naik ojek. Penalti kuy sarung tangannya. Iya, nanti lagi futsal. Penalti, penalti. Merek penalti ya. Oke. Udah enggak jadi. Tadi kan kenapa? Ingin langsung pakai kayak enggak sih mah. Ah, Ranupani panas ya Ranupani. Hah? Ranupani. Soft blood. Di sini pernah soft blood. Soft blood. Soft blood. Di sini pernah enggak lu main gitar? Iya. Tapi dibalikin gitar. Itu kapan? Itu diri aing yang lain. Usman. Itu yang main Usman. Masih yang pernah. Woi, mana? Eh, mana cum, perut mana kan udah gede gitu. Cum, mana panggil jeng si Felix dilancuk. Ah, Felix. Jeng si Felix kayak ya. Dilancuk. Cum, kalau mana perut mana kan buncit nih. Iya. Kalau mana buncit bisa gini enggak? Tangan mana dikerpanin silang gini. Anjing gak bodoh ya. Serius? Itu salah guys gitu. Coba gimana gimana? Kalau ini pun duk merah Jawa tapi serius. Lah. Jawa. Ayo mau apa? Mau mana? Gimana gimana dulu? Contohin dulu. Gimana mana? Kayak gimana? Contohin. Ayo mah aman. Tuh. Ini tuh. Terus? Udah aman. Banget anjing. Aman. Oh terus yang gini. Ah. Kawaii. Jakarta dan Nildead Squad, Bang Dani. Ya, Bang. Gimana kabarnya? Baik, baik. Baik, Bang. Semoga sehat-sehat semua, Daniel. Gua tunggu proyek barunya ya. Siap. Eh, bukan Nildead Squad sekarang ya, Daniel Mardani. Daniel Mardani. Saya gimana tuh? Semoga ya tetap jalan ya proyek-proyek lain. Siap. Sampai jumpa Bang Daniel. Salam-salam buat ABK Bang Daniel. Sukses selalu depan turas. Ya ABK. Jauhi narkoba, dekati lotek. Tapi sukses apa? Sukses. Logat Sunda teh. Oke, Bang. Venue kedua beres. Oke, okay, venue kedua beres. Alhamdulillah ya, kita bentar lagi bakal move ke venue ketiga ya. Tentunya yang bakal kali ini nggak kalah seru lah dari venue-venue sebelumnya. Ya nanti nanya terus perjalanan kita di Sting Live Session depan turas untuk album Ombak Banyu Asmara. Oke. Okay. Mungkin mau ngobrol sama teman saya dulu itu. Boleh, ya, boleh. Boleh. Mas udah dari jam berapa di sini ya? Saya udah dari tadi jam 8 sih. Dari jam 8. Iya, masih ya. Teduh-teduhnya gitu lah. Di sini kepaksa apa emang gimana? Uang sih uang. Ya, jatuhnya. Betul uang ya. Butuh uang sih jatuhnya. Ya, dari kemarin panas-panasan enggak ngeluh ya. Ngeluh sih pastinya. Ya, pasti ngeluh ya. Makasih sebelumnya Mas. Ya. Oke, okay, sama Mas yang satu ini dari mana? Sama sama yang tadi. Bro, yang nginap di sana ini. Parah ini. Iya, lu. Wah, wis car nih. Car. Banyak ya yang orang-orang yang pernah kuliah di Unpad balik ke Nangor teh BM ieu unggul ya, kira-kira niat ke di Nangor bener-bener banyak banget niat kurang isinya cuma ya simpel sih cuman mangga anak-anak pada makan ini semua ditambah susu tapi gak tau kenapa ini mangganya teh enak pisan bro iya nasi mangga gak enak pisan aneh ya ya aneh tuh sih kan ini cuman nih ya ini kondimennya ya es susu kental manis gula sama mangga tapi enak banget anjing rasanya gak ada di dunia lain aja ya di negara lain gak ada anjing gak ada di belahan dunia yang lain pokoknya seger banget ya santis ini ya. Jam sakit jam 12 ya. Wadih di Nangor di teras ya bro di teras tuh ah, iya, teras, ini teras nih ya. Teras tuh ini guys balik lagi sama gue Komeng dan itu ada teman gue Komeng juga. Oke, di venue yang ketiga ini kita bakal dibantu sama teman-teman dari Motion Base ya. Motion Base. Oke, dari divisi dekor Jabar. Di mana ini, Meng? Lagi ada di mana ini? Di Tanjung Zare ini kita. Di suatu kecamatan kecil di Sembilan Sumedang ya. Yoi. Sebentar, saya kerja dulu ya, anjing. Oh, nggak boleh bercanda dulu nih? Nggak boleh bercanda dulu ini. Oke. Okay. Ntar aja bercandanya. Oke, okay, next.
Ya betul nggak sih? Output sama. Yang jadi di bawah ya harusnya Maya. Ini yang pakai kabel snack ini di bawah atau di atas tadi? Tiga, oh benar. Benar nggak sih? Ya i. Yang ininya? Benar. Benar ya. Benar. Halo. Jadi dalam menyambut terusin dong. Jadi dalam menyambut album barunya Depan Turas yaitu Ombak Banyu Asmara. Kami sekarang berada di set ketiganya. Apa ya? Set nyebutnya apa? Set ketiga dalam rangkaian. Rangkaian. Set ketiga dalam rangkaian showcase. Merayakan showcase-nya album baru Depan Turas. Bisa lihat sendiri anak-anak semua kerja keras. Karena jiwa kolektif kami masih kuat. Gitu lah. Jangan lupa kalian harus beli semua rilisannya karena mantep. Oke. Thank you. Jadi kumaha itu? Pertama kali kita foto profil coba band. Coba kalian sini gue ngambilnya dari FX. Yang bertahun-tahun dipakai dipakainya nih yang ini nih. Yang di sini disimpan di set. Okay. Edit nanti ya. Iya, siap. Nah, videografernya juga ini nih. Nih yang motoin dia. Fashion stylist. Perangkap. Oh iya benar. Dulu itu belum jadian sama Mas Alvin. Sudah perlu dijelasin. Ya, yang angkat ya, nanti video ini. Udah dua doang. Dua doang itu pasti. Enggak enggak dua itu. Satu teh mana? Gini satu nih sampai ke atas. Coba mau satu, Gun. Enggak bisa. Nol ai. Dulu bisa dua. Ini ya. Iya, foto ini. Iya di fotonya. Gogon yang begitu. Si Ijal, Ijal. Ini udah sore menjelang maghrib, kita udah take lagu ke 7 ke-8. Tinggal 2 lagu lagi yang pertama. Yang satu itu kolaborasi sama Karnesia dari Monaria. Yang terakhir adalah lagu yang sering kita bawakan ketika manggung offline. Seperti apa lagunya? Simak di episode selanjutnya. Sernya full power kan tegangan listriknya tinggi. Iya. Jadi kalau ngejepret mati rusak dong. Rusak ya kan. Ucup marah-marah. Dia yang megang tahun jauh. Video enggak jadi malah kita nombok. Ganti. Cheers dulu sama Daniel Dead Squad. Yo. Manufaktur replika baptis. Jangan lupa selalu menyehatkan tubuh kita dengan sedikit ramuan-ramuan dari Imperial Black. Kalian gak usah minum banyak-banyak, dikit aja, tapi sering. Itu kuncinya adalah sering. Yo. Gelasin. Martabak khas. Gak ada khas mananya, namanya martabak khas doang. Martabak khas. Aku dapat hadiah dari abang, coklat. Lihat teman aku lagi, gimana nih? Dari budaya Inggris juga martabak whisky. Rolling and action. Whisky aja martabak. Gimana rasanya bang? Gila. Wahid di bumi. Nah ini temen bang. It's getting dark, but that's my proof of love. I am so desperate that. Yeah!
Jakarta. Keren ya? Yos. Yos. Mantap. Mantap. Manusia mantap. Mantap kan? Kita sudah turun dari ini ke gunung nggak apa ya putri bukan tadi gunung kita daki ya gue ya akhirnya ya terus akhirnya beres juga bro setelah banyak drama juga sih ini acara PW akhirnya acara juga thank you teman-teman juga hasilnya maksimal thank you buat dan ponsel Samsung yang anak lengkap Panturas audio terus motion bis lampu-lampu sama siapa lagi ya yang orang choir terusan latihan cuma sehari ya uyuhan ya bisa jos gitu jos thank you terus nggak sempat akel kan di akel hoya video keren jadi sayang nggak lu sama pacar lu sini aja kata-kata Mas Lembo itu keren banget ya kayaknya suatu hari aing kalau punya band pengen ada judulnya lebih Mas Lembo gitu sampai belum yang klirik sih tapi kumang-kumang aing cuma ngasih tahu nama Mas Lembo doang jadi judul doang judul doang si Acin Mas Acin mau babi itu berarti gue pas lagi puter Palomana ada berapa yang bikin dari lagu ini mana pengen bikin lirik lagu itu ya? Iya tadinya tapi kan aja kayak susah deh kalau mau featuring yang bisa. Aji Brother mana gelut lagu gelut ya? Aji Brother kita featuring. Oh iya, aing featuring. Seru-seru sekali. Gak nyangka aing bisa rapi ya. Aing udah pusing deh sebelum main, tegang bisa. Oke. Thank you dulu dong, say thanks. Itu. Terima kasih banyak untuk semua buat yang pertama. Kepada lifeguard Panturas yang sudah membantu persiapan dan produksi-produksinya. Yang kedua, kepada tim video. Dari mana? Gue namanya tim videonya? Heisman. Heisman. Terima kasih banyak. Pakai N anjing. Heisman. Terima kasih buat tim Heisman. Tadi kata aja. Terima kasih buat tim video Heisman juga yang udah ngebantuin. Lalu terima kasih untuk kolaborator ada ke Mbak Nesya, terus Pati gak bisa datang karena lagi sakit tapi kita tetap makasih udah mengisi di album Ombak Banyu untuk Faiz dan Wisnu Roster Panji Wisnu, Alex Jipan keyboard, Om Lukas di akordeon terus Komeng Motion Beef dulu belum, kolaborator Chan Beres oh, iya. Baking vokal Barakuda Kalipso Choir. Oh ya grupnya. Oh ya Kalipsoan yang. Ini satu ada 4 perempuan di grup itu ada Til anjing, Andri, ada Karen. Karen ke bawah. Tewe ke bawah. Ada Pirdania yang sudah pulang dan Risa. Risa. Risa bukan Saraswati ya. Risa. Risa. Risa dari Trans TV. Tanya kalau yang dikat gimana ya? Kalau yang dikat gimana ya? Kalian closing kan? Udah ya? Kurang menjual. Itu Firdania dari Firdania. Firdania dari Firdania. Riza dari Orkes Bawang Februari. Andri dari Soft Blood. Dan Alvin and I. Karan dari C Today. Bukan band ini. C Today bukan instansi. Terus tim lighting dari Komeng and the Gang, lighting dan dekor, Motion Beast. Komeng and the Gang. Terus untuk Radika, untuk Unpad, untuk Taman Melati dan untuk Polo Kawars untuk semua sistemnya. Kalau tidak ada dan mobilnya. Hari ini todong. Aduh. Gimana rasanya? Asik banget. Asik banget ya. Pengen berenang bawahnya. Main apa terus pengen berenang. Tipu nih. Pressing only. Lagu favorit di album ini apa dong? Tipu Daya. Oh iya. Tipu Daya dari kalian. Tipu Daya. Banyak salahnya soalnya. Punten bro, ngomong langkung. Napal. Yang kedua Mas Salembo. Salembo cakep. Abi, nih Wisnu nih. Terus hop. Buat teman terus. Naon nih sob?
Akeo, Asrea. Semakin mengudara. Mantap. Ayang dia buat Panturas. Kalau butuh vendor, saya aja. Apapun. Vendor, dekor, tapi harga juga. Buat Panturas, semoga berlayarnya semakin jauh. Mantap. Menuju samudra-samudra yang lebih luas lagi. Cakep. Aman, gimana lihat suaminya? Suamiku keren. Suami yang lain juga keren. Suami Bu Andri juga keren. Kupinya Bu Suami istrinya saya juga keren. Ini dari dari kalian album di album ini apa lagu favoritnya? Salembo. Oh, Salembo. Salembo sama. Balada. Boleh. Balada keren nih. Palung menuju palung terdalam. Menuju palung terdalam. Terus yang bisa dinyanyiin Oh, All I Want. Kalau lu? Kan udah aku mah tadi awal-awal. Apa? Masih lu? Apa lagu favoritnya apa? Oh, enggak suka ya sama Bang Duras. Aku sukanya Ombak Banyu. Ombak Banyu ya? Outro. Outro, oke. Okay. Soalnya mau pulang kalau udah itu mah. Oh, pulang. Udah mau pulang kalau itu jadi seneng. Sama-sama lagi. Jim Labrador. Alah, bullshit. Nah ini gimana nih lihat suaminya nih, keren gak suaminya? Keren. Aja pakai boxer. Pernah diajak manggung gak? Oh iya, belum pernah diajak manggung ya. Keren ya. Dari Selma. Album Ombak Banyu Asmara apa lagu favoritnya? Salembo. Karena paling mesin. Yang kedua apa yang kedua? Yang kedua. Cuman dua. Tafsir mistik. Karena tulisan suami gue. Keren gak lu? Keren. Keren. Bukannya Mas Salembo juga Acin yang nulis ya? Iya. Kulit, 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 dia. Acin sama Eki keren sama anak. Langsung atuh, rey. Kalem, uy. Atuh langsung. Langsung ngeri weng, beres mi. Siksa utar, anjing siksa. Siksa kan lucu-lucu deh. Anjing gila, anjing. Gimana ya? Udah beres? Seru. Capek bos. Seru gak? Seru tapi capek bos. Nah, lu kan dari awal pembuatan album ini ada perannya lu. Dikit. Kan? Lagu favorit, dua lagu favorit dari album Ombak Banyu Asmara apa? Menurut gua Tafsir Mistik sama Intana. Intana ya? Dari tadi belum ada yang lo yang milih Intana. Kenapa tuh Intana? Ini aja, biasanya lagu Panturas tuh ngebut semua kan. Nah Intana ini lagunya pelan tapi enak. Sorry.